Allah subhanahu wa ta'ala mencabut uzur kepada siapapun yang diakhirkan ajalnya sampai dia mencapai usia 60 tahun. Hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang bahayanya orang yang sudah berusia 60 tahun tapi tidak kunjung dapat hidayah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'dzarallah itu artinya lam yatruk lahu udhran. Jadi Allah tidak meninggalkan udzur sama sekali. Ila mri'in kepada seseorang akhara ajalahu yang diakhirkan ajalnya hatta balagha sittina sanatan sampai dia mencapai usia 60 tahun. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan udzur kepada para pelaku maksiat ketika usianya sampai 60 tahun? Alasannya karena usia-usia 60 tahun itu an yasta'idda liliqa'illahi azza wa jal. Harusnya usia yang sudah 60 tahun itu memang sudah harus persiapan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan di malam hari ini kita akan membahas rahasia usia 60 tahun. Ada apa dengan 60 tahun ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi. Dan malam ini kita akan membahas satu hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanatan. Allah subhanahu wa ta'ala mencabut udzur kepada siapapun yang diakhirkan ajalnya sampai dia mencapai usia 60 tahun. Hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang bahayanya orang yang sudah berusia 60 tahun tapi tidak kunjung dapat hidayah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'dzarallah itu artinya lam yatruk lahu udhran. Jadi Allah tidak meninggalkan udzur sama sekali. Ila mri'in kepada seseorang akhara ajalahu yang diakhirkan ajalnya hatta balagha 60 sanatan sampai dia mencapai usia 60 tahun. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan udzur kepada para pelaku maksiat ketika usianya sampai 60 tahun? Alasannya karena usia-usia 60 tahun itu an yasta'idda
liliqa'illahi azza wajal. Harusnya usia yang sudah 60 tahun itu memang sudah harus persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan di malam hari ini kita akan membahas rahasia usia 60 tahun. Ada apa dengan 60 tahun ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fatir, surah Fatir ayat 37, yang usia 60 tahun ke depan, yang 40 tahun di belakang aja. Dalam surah Fatir ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yastarihuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal." Dan mereka penduduk neraka akan berteriak-teriak kemudian mengatakan, "Ya Rabb, keluarkan kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Ini janjinya penduduk neraka. Kalau mereka dikeluarkan dari neraka, mereka akan bertobat. Bahkan mereka akan beramal lebih giat dibandingkan sebelum mereka masuk neraka. Itu janji penduduk neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Wa ja'akumun nadzir, dan telah datang peringatan kepada kalian." Maka Allah katakan, "Fadzuqu famalidzalimina min nasir." Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang pun penolong bagi mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Fatir ayat 37 ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberikan usia yang panjang kepadamu?" Sebagian ahli tafsir di antaranya pendapat Imam Mujahid dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar qala sittuna sanatan. Ketika Allah mengatakan, "Bukankah aku sudah berikan usia kepada kalian yang panjang?" kata Abdullah ibn Abbas, maksudnya usia 60 tahun. Jadi Allah ingatkan usia 60 tahun ini. Karena ketika penduduk neraka, mereka berteriak-teriak dan ingin keluar dari neraka, kemudian mereka berjanji akan bertobat dan akan semangat melakukan amal saleh, Allah tidak ijabah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bantah dengan dua perkara. Pertama, "Bukankah dulu sudah aku berikan kau usia sampai 60 tahun?" Yang kedua, "Wa ja'akumun nadhir." Dan sebelum aku wafatkan dirimu, sudah datang peringatanku kepada kalian. Jadi kalau kalian kemudian masuk neraka, ya salah sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa usia 60 tahun ini, kalau mereka tidak dapat hidayah, maka mereka rentan untuk masuk ke dalam neraka? Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathun la yangdurullahu, thalathun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, wala yangduru ilaihim, walahum adzabun alim," kata Rasul. Ada tiga kelompok yang nanti pada hari kiamat tidak akan diajak bicara,
Pada hari kiamat tidak akan dipandang Allah. Bahkan pada hari kiamat Allah sediakan azab yang pedih. Kemudian Rasul menyebut salah satunya apa? Syaikhun zanin. Orang yang sudah tua renta, kakek-kakek, tapi masih berzina. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memfokuskan kakek-kakek yang berzina? Bukankah anak muda lebih banyak melakukan zina dibandingkan orang tua? Karena Nabi SAW ingin katakan bahwa kalau seandainya orang ini sudah tua, sudah 60, sudah 70, kemudian masih juga berzina, berarti memang kakek ini tak tahu diri. Dia tidak paham bahwa dia itu sebentar lagi akan mati. Berarti yang mendorong dia maksiat itu karena buruknya akhlak dan kebiasaan hidupnya. Karena orang yang sudah tua, apalagi sudah 70 tahun kemudian berzina, apa pendorongnya? Tidak ada pendorongnya. Kalau anak muda berzina mungkin syahwatnya masih meluap-luap, wajar. Akhirnya terkalahkan dengan syahwatnya, berzinahlah anak muda. Tapi kalau sudah tua, sudah kakek-kakek, sudah renta, tenaga tak ada, syahwat kurang, mata sudah rabun, telinga sudah budek, kok masih berzina? Ini gimana ceritanya? Makanya kemudian para ulama mengatakan orang yang sudah tua berzina lebih besar dosanya dibandingkan anak muda berzina. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi usia 60 tahun itu harusnya orang itu sudah lebih dekat kepada Allah. Makanya kata Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan hendaklah usia-usia tua itu mereka sudah harus tinggal di masjid, harus banyak duduk-duduk di masjid. Karena apa kegiatan orang yang sudah tua, apalagi sudah pensiun kan? Tinggal duduk di masjid aja lah dari maghrib sampai ke isya gitu ya. Nanti dari subuh gitu, habis subuh sampai ke syuruk. Nanti dari duhur sampai ke asar gitu. Kalau sudah tua apalah kerjaannya? Harusnya kata Imam Ibn Hazm, seharusnya orang yang sudah sepuh itu harus memperbanyak tinggal di masjid karena perjalanan dia sudah dekat. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Lah di sini Allah subhanahu wa ta'ala setelah mengingatkan usia 60 tahun dan Allah katakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kemudian Allah mengatakan waja'akumun nadzir. Dan telah datang peringatan kepada kalian. Apa peringatan di sini? Ada 6 penafsiran para ulama tentang makna peringatan dalam surah Fatir ini. Yang pertama, maksudnya telah datang peringatan kepada kalian, artinya Rasul sudah diutus sehingga tidak ada uzur lagi kalian untuk berpaling dari Islam karena Nabi sudah diutus dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai kepada kita lewat para ulama, lewat para asatidz. Tapi kenapa kalian tidak mendengarkan peringatan-peringatan itu? Berarti tidak ada uzur lagi. Yang kedua yang dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran di hadapan kita. Dan alhamdulillah Al-Quran sekarang ini dicetak banyak-banyak. Di masjid ada Quran, di rumah ada Quran, di handphone ada aplikasi Quran. Kalau orang sudah tua 60 tahun kok tidak baca Quran, nah itu sudah tidak ada uzur bagi dia. Karena Quran sudah diturunkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, umur itu sendiri. Umur itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa awalam nu'ammirkum di sini artinya 40 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun. Tapi saya ambil 60 tahun. Karena pembahasan kita bicara soal 60 tahun. Jadi di antara peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang sudah tua itu adalah umur itu sendiri. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi umur umat Islam itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja kan. Kata Rasul a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Artinya kalau sudah 60 tahun sisanya tinggal 10 tuh.
Berarti yang sudah dilalui lebih banyak dibandingkan yang belum diarungi. Yang sudah dilalui sudah 60 tahun. Berarti sisanya tinggal 10 tahun lagi. Iya, kalau seandainya mati di usia 70 tahun, kalau matinya di usia 65 tahun, berarti tidak sampailah kan. Sehingga kalau seandainya kemudian umur yang ia sudah tempuh itu tidak menjadikan peringatan kepada dia, masih merasa muda saja, ah ini bahaya nih. Karena ada tua-tua keladi itu kan. Tua-tua enggak jadi-jadi. Ya. Tua-tua enggak jelas kan. Kayak masih muda saja. Padahal jalan 100 meter aja ngos-ngosan. Naik tangga ke atas aja enggak kuat, tapi masih muda saja. Terlente itu bahasa itu apa? Ya. Jadi masih orang-orang tua yang seperti ini enggak tahu diri, tahu umur, harusnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, yang keempat. Di antara nadzir juga adalah asy-syayyib. Uban. Uban di kepala. Karena biasanya usia 60 tahun itu udah banyak ubannya tuh. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala. Jadi Iyas ibn Qatadah ini, ada seorang ulama salaf, Iyas ibn Qatadah, kalau dia ngaca kemudian dia tampak di janggutnya ada rambut putih ataupun uban, maka dia akan ngomong sendiri dan mengatakan, aral mauta yatlubuni, sesungguhnya aku sudah melihat kematian itu sudah mencari aku, katanya. Jadi kalau seandainya antum ngaca gitu kan, kok di janggutnya sudah ada ubannya, di rambutnya ada ubannya, ngomonglah, ini malaikat lagi nyari-nyari aku nih, jangan-jangan di belakang rumah pula malaikat tuh, katanya. Itulah ulama salaf seperti itu. Ini seolah-olah kalau sudah ada uban itu ingatnya apa? Lagi dicari-cari malaikat maut. Itu kata Iyas ibn Qatadah rahimahullahu ta'ala. Dan dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, siapa yang tidak mengambil pelajaran dari uban di kepala atau di janggutnya, siapa yang tidak mengambil pelajaran dari uban di janggut atau rambutnya, berarti matilah hatinya, katanya. Hatinya mati, keras hatinya. Kemudian dikatakan juga oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, asy-syaibu nadhirul mauti, uban itu peringatan telah dekatnya kematian. Dan yang lain mengatakan asy-syaibu awwalu marahilil maut, bahwa rambut putih itu awal dari tingkatan-tingkatan telah dekatnya kematian orang itu. Makanya kita lihat kisah Nabi Ya'qub alaihi salam ketika didatangi malaikat maut kan. Apa kata Nabi Ya'qub? Kenapa kau tidak utus alamat kepadaku biar aku tahu bahwa aku akan meninggal? Maka kata malaikat maut, kan sudah Allah sudah utus 3 alamat lagi kepadamu, katanya. Kata Ya'qub, apa itu? Maka malaikat maut mengatakan, putihnya rambutmu, bungkuknya badanmu, dan lemahnya fisikmu, katanya. Itulah tanda-tandanya. Kalau sudah rambut beruban semua, kemudian badan mulai membungkuk dan sudah tidak lurus lagi, kemudian fisik mulai melemah dan tidak punya kekuatan lagi, ah itu tanda-tanda. Tanda-tanda bahwa malaikat maut sudah dekat-dekat tuh. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara nadir adalah mautul aqarib. Banyaknya orang yang meninggal di sekitar kita. Rata-rata kalau usia 60 tahun ikhwan, itu rata-rata pasti dia akan kehilangan kawan-kawannya kan. Karena rata-rata kawan-kawannya sudah meninggal tuh. Mungkin kawan yang tahun kemarin masih ngopi, masih ngeteh, masih nguaci, masih apa gitu ya depan kita itu,
Tiba-tiba ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan pasti juga kalau ketemu nih sesama kawan yang usia 60 tahun, pasti pertanyaannya, si kawan masih hidup enggak? Nah, itu pertanyaannya. Masih hidup enggak si kawan itu? Pertanyaannya hidup mati aja itu. Nah, tapi kalau seandainya masih anak-anak muda kan, kalau ketemu kawan enggak mungkinlah cerita hidup mati. Paling kerja apa dia? Itu kalau masih muda-muda kan. Tinggal di mana? Itu kalau masih muda-muda. Kalau sudah 60 tahun ketemu kawannya, pertanyaan cuma satu, masih hidup tuh si Anu tuh? Dah mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya kan itu. Artinya bahwa dengan apa namanya banyaknya kematian teman-teman dia, ya, sudah tidak bisa lagi hanya kenangan saja, ingat nostalgia zaman dulu. Sebenarnya dengan banyaknya kematian teman-teman itu sudah sinyal itu sebenarnya. Itulah nadir, peringatan. Bahwa dengan kawan-kawannya yang banyak meninggal duluan itu, harusnya itu peringatan bagi kita yang usia 60 bahwa kita pun akan seperti dia. Berarti kita tidak jauh lagi itu. Kalau si Anu saja sudah mati, kawan satu kelas, berarti malaikat matunya yang ngincar-ngincar yang satu kelas. Nah, ini juga nadir, peringatan. Ya, jadi mautul aqarib termasuk juga kematian orang-orang dekat kita, teman-teman dekat kita. Kemudian yang nomor 6 di antara nadir juga adalah al musibah. Biasanya umur 60 tahun itu sudah melewati musibah. Entah musibah yang mengarah kepada kematian dia. Kan sering kita ini kadang-kadang lagi naik motor, tahu-tahu harusnya mati gitu ya, ketabrak tapi masih diselamatkan. Harusnya kita masuk parit, tahu-tahu alhamdulillah tidak apa-apa. Ketika ngantuk harusnya nabrak, tahu-tahu tidak nabrak. Itu kan musibah tuh. Sebenarnya itu sinyal-sinyal tuh yang kayak gitu tuh. Dan usia 60 tahun itu sudah biasanya seperti itu. Karena apa? Pandangan sudah rabun. Pendengaran juga sudah kurang. Kekuatan fisik pun sudah mengurang. Kadang-kadang kalau jalan pun kadang-kadang mudah jatuh. Sudah banyak musibah tuh biasanya. Dengan berbagai macam komplikasi penyakit di badan dia saja, itu sudah dekat-dekat tuh. Karena usia 60 tahun itu biasanya kalau ngobrol dengan kawannya itu bukan soal penyakit, tapi soal fasilitas rumah sakit. Ya kan? Kalau bukan, kalau dulu kalau 40 tahun ialah soal penyakit. Mana? Samurat, gula, kolesterol, itu 40 tahun. Kalau 60 tahun fasilitas rumah sakit biasanya. Jangan di situ, sana bagus rumah sakitnya. Itu yang dibicarakan tuh. Di sana pakai BPJS semua, luar biasa penanganannya. Enggak ada lagi cerita penyakit, cerita fasilitas. Lah ketika kemudian cara bicaranya saja sudah beda tuh kan. Bukan lagi cerita penyakit, cerita fasilitas. Harusnya itu sebenarnya peringatan keras. Bahwa sebenarnya tinggal sejengkal lagi hidup dia itu sebenarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan waja'akumun nadhir, bukankah telah datang peringatan kepada kalian? Rasul sudah diutus, Quran sudah ada di hadapan kita. Kemudian juga apa tadi? Umur sudah 60 tahun, kemudian kepala janggut juga sudah berubah. Kemudian banyaknya kematian teman-teman sebaya dia, kemudian juga banyaknya musibah, penyakit dan macam-macam, kalau tidak menjadi peringatan bagi dia, ini memang orang tua tak tahu diri nih kayak gini nih. Kalau 6 perkara sudah ada loh, kok enggak sadar gitu ya. Memang su'ul khotimah itu. Persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal tadi, a'dzarallahu ilam ri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanatan. Allah mencabut uzurnya kepada siapapun yang diakhirkan ajalnya sampai usianya 60 tahun. Kalau dia berbuat maksiat, Allah tidak akan terima uzurnya. Kok sudah tua masih maksiat pula, masa saya kasih uzur kata Allah? Tidak bisa. Ya.
Makanya kemudian kenapa penduduk neraka itu berteriak-teriak mereka meminta agar dikeluarkan dari neraka dan berjanji untuk beramal saleh, tapi Allah mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Sudah kukasih 60 tahun umurmu dan peringatan sudah datang kepada kau, kita tidak bertobat. Seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya jangan lagi cerita usia 60 tahun. Usia 40 tahun saja Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika sebelumnya bicara tentang birrul walidain, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala waliday wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, surah Al-Ahqaf. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika bicara soal birrul walidain, ayatnya kan sebelumnya kan bicara soal birrul walidain itu. Kemudian setelah bicara tentang apa namanya keutamaan seorang ibu yang di situ hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, kemudian ayatnya bersambung kepada dan apabila anak itu sudah mencapai usia 35 tahun, kemudian sampai kepada 40 tahun, maka hendaklah dia mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur akan nikmat yang kau anugerahkan kepadaku. Usia 40 tahun saja Allah Subhanahu wa taala sudah sindir dalam Quran itu. Harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Karena usia 40 tahun itu hampir seluruh nikmat Allah sudah Allah anugerahkan kepada kita. Rata-rata usia 40 tahun itu sudah punya pasangan, sudah punya istri, sudah punya suami. Rata-rata 40 tahun usianya itu sudah punya anak biasanya, sudah punya pekerjaan, sudah punya rumah walaupun ngontrak, sudah banyak kawan-kawannya, sudah banyak pengalamannya, otaknya pun sudah jalan, emosionalnya sudah berkurang dan begitu seterusnya kan. Artinya usia 40 tahun itu sudah banyak nikmat. Makanya kenapa risalah juga diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun kan. Lah Allah ingatkan di usia 40 tahun itu agar kita banyak bersyukur, apalagi usia 60 tahun yang sudah jelas-jelas sudah banyak cucunya tuh. Tapi betapa banyak orang-orang yang usia 60 tahun itu, saya kenal satu orang pembisnis itu di Batam ini, usianya sudah 60 tahun lebih tuh. Tapi kalau cerita dunia ikhwan kayaknya enggak mati dia itu. Kalau udah cerita dunia bisnis itu kayaknya enggak akan mati dia itu. Dia kalau cerita, Ustaz saya lagi buat cabang di daerah Kalimantan katanya. Ini lagi buat surat-suratnya katanya. Kami sudah urus, insyaallah mungkin di sana lebih besar lagi katanya. Usahanya sudah banyak, kalaupun dia nganggur, kalau saya lihat dari segi harta dia itu, 7 turunan enggak habis tuh. Usia dia sudah hampir 70. Tapi kalau cerita bisnis, Masya Allah, kayaknya enggak mati-mati mungkin perasaan dia itu. Kan gitu ya. Harusnya usia-usia seperti ini sudahlah kasihkan ke anak-anaknya kan itu. Enggak usah dia sibuk sana sini. Karena dia tidak tahu usia dia itu tinggal sedikit, kalau kemudian dihabiskan untuk cari dunia, kapan cari akhiratnya? Jangankan itu, sering saya nasihati, kadang-kadang ada anak yang tak tahu diri kan. Kadang-kadang ayahnya, ibunya disuruh merawat cucunya. Sampai mati sibuk dengan cucunya. Sehingga enggak sempat ke masjid, enggak sempat zikir, enggak sempat salat duha karena sibuk dengan cucunya. Harusnya kan orang-orang yang sudah dekat kira-kira berapa tahun lagi mau mati itu kasih dia kesempatan dia beribadah. Kalau bisa anak yang baik itu dorong, Pak, Bu, ke masjid, zikir, tasbih, salat duha, salat malam, salat witir, harusnya kan didorong kan gitu. Supaya Allah berikan kesempatan dia husnul khatimah.
Lah di sini Allah Subhanahu wa taala yang usia 40 tahun saja sudah diingatkan supaya apa? Bersyukur akan nikmat Allah. Apa sih arti syukur itu dan apa rukun syukur itu? Rukun syukur itu salah satunya adalah mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Dan yang kedua, membelanjakan nikmat itu di jalan Allah. Lah usia 40 tahun otomatis kan sudah punya harta tuh. Karena sudah punya pekerjaan rata-rata kan usia 40 tahun itu. Sudah punya pekerjaan, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah macam-macam, bahkan sebagian mereka sudah sukses lah gitu. Lah Allah hanya minta bersyukur kalau memang ada waktu gunakan di jalan Allah, kalau ada harta gunakan di jalan Allah, kalau ada peluang gunakan peluang-peluang itu di jalan Allah, supaya betul-betul manfaatlah umur itu. Lah apalagi umur 60 tahun. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, khairukum man tala umruhu wa hasuna, buruk kalian man tala umruhu wa sa'a amaluhu, panjang umurnya buruk pula amalnya. Itu seburuk-buruk orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita perlu mengambil ibrah pelajaran tentang pentingnya memanfaatkan waktu. Ada satu perkataan yang bagus sekali dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an? Dia mengatakan, "Ma nadimtu," kata Abdullah ibn Mas'ud, "ma nadimtu ala syai'in." Tidaklah aku menyesal terhadap sesuatu, kata Abdullah bin Mas'ud. Ma nadimtu ala syai'in nadami. Tidaklah aku menyesal akan sesuatu ketika matahari itu telah terbit yang sebelumnya tidak terbit. Kemudian dia mengatakan, naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Aku tidak pernah memiliki penyesalan yang dalam, kata Abdullah bin Mas'ud, dibandingkan dengan penyesalanku akan berlalunya satu hari dalam hidupku, tetapi amalku tidak bertambah sementara usiaku makin berkurang. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku paling menyesal nih kalau satu hari ini kok enggak ditambah, kok sama aja amalan sekarang dengan kemarin. Amalan sekarang dengan minggu kemarin kok sama saja. Enggak ada tambah-tambahnya gitu. Aku menyesal. Karena lewat satu hari seolah-olah lewat umur dia. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala dia mengatakan, ya ibna Adam innama anta ayyam, wahai anak Adam, engkau itu hanya bagikan hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du, kalau sampai satu hari lewat dari kamu berarti dari badanmu juga sudah berlalu. Kita ini ibarat hari. Berarti kalau satu hari lewat berarti telah hilang sebagian badan kita. Makanya dia mengatakan, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Kata Hasan Al-Basri, aku mendapatkan sebuah kaum di mana mereka memanfaatkan waktu-waktu mereka itu lebih besar dibandingkan waktu mereka mengurus dirham dan dinar kalian. Tentu karena Hasan Al-Basri kan seorang tabi'in, berarti cerita sahabat ya kan. Jadi kalau dia mengatakan aku mendapatkan sebuah kaum yang waktu-waktu mereka sangat berharga dibandingkan dinar dan dirham itu, maksudnya para sahabat. Ya, jadi para sahabat itu mereka lebih mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia gitu maksudnya. Kalau kita kan terbalik kan gitu ya. Kalau kita lebih banyak mengurus dinar, lebih banyak mengurus dirham, tapi lebih sedikit mengurus akhirat, itulah kebalikannya kita.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya dia mengatakan ada satu kaum yang mereka bersih keras di dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka dibandingkan dinar dan dirham mereka. Lihat Abdurrahman bin Auf, ketika ada yang mengatakan riwayat ini dilemahkan, tapi masyhur kisahnya kan. Abdurrahman bin Auf ini kan datang dari Syam bawa kafilah dagang banyak sekali. Saking banyaknya kafilah dagang itu, karena kan dipanggul dengan unta. Lah unta ini menginjak padang pasir, akhirnya jadi debu lah. Kemudian dihempas angin sampai debunya menutup kota Madinah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kenapa Madinah tertutup debu? Maka orang-orang mengatakan itu kafilahnya Abdurrahman ibn Auf katanya. Wah, berarti kan banyak itu kan hartanya Abdurrahman ibn Auf itu. Debunya saja menutup Madinah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sampaikan kepada dia, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dia akan masuk surga dengan merangkak katanya. Sampailah kepada Abdurrahman bin Auf, kata dia apa? Aku tidak mau merangkak katanya. Aku ingin lari dan ku infakkan semua hartaku katanya. Semua diinfakkan. Ya, walaupun riwayat ini setelah diteliti lemah gitu riwayatnya. Tapi yang jelas bahwa begitulah para sahabat. Bahkan ada satu hadis, tetapi juga hadis ini sangat lemah ya. Kalau seandainya hadis ini sahih, ngeri sih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah berikan usia 40 tahun, kemudian kata Rasul, falam yaglib khairuhu syarrahu falyatahajjaz fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang usianya 40 tahun, kemudian kebaikannya tidak sampai mengalahkan keburukannya, silakan tuntun orang ini ke neraka katanya. Siapa yang usianya 40 tahun, kemudian kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, tuntun saja orang ini ke neraka katanya. Coba kalau hadis ini sahih kan ngeri, tapi hadis ini dhaif jiddan, sangat lemah sekali dan tidak bisa terangkat. Tetapi kalau kita memahami hadis ini secara makna, ada benarnya juga. Karena usia-usia apalagi sampai 60 tahun kok kebaikannya tidak sampai mengalahkan keburukannya, alias keburukannya masih di atas kebaikannya, itu alamat suul khotimah namanya. Alamat suul khotimah, kalau sudah tua kok masih berbuat buruk, tidak nambah kebaikannya, ini alamat suul khotimah orang kayak gini. Walaupun kita tidak bisa apa namanya menunjuk person satu persatu gitu kan. Terkadang ada juga yang Allah kasih rahmat. Mungkin dari kecil dia beramal amalan ahli neraka, kemudian di ujung hayat tiba-tiba dia mengamalkan amalan ahli sorga. Akhirnya Allah masukkan ke sorga. Ada juga karena amal itu ditentukan dengan akhirnya kan. Tetapi siapa yang tahu bahwa akhir kehidupan kita itu seperti itu? Jangan berdalih dengan hadis ini. Gak apa-apa Ustaz, nanti aja lah saya tobatnya katanya. Nanti kalau dekat-dekat mati saya tobat katanya. Kan ada hadis. Ya, seseorang beramal dengan amalan ahli neraka, tiba-tiba di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli sorga, akhirnya dicatat jadi penduduk sorga. Mudah-mudahan saya seperti itulah katanya. Enak kali kalau ngomong tercua kan. Ya. Iya, kalau seperti itu. Apakah Anda tahu akhirnya seperti itu? Tidak tahu. Kita tidak tahu akhir sandiwara kehidupan kita, semua sutradaranya Allah. Ma'asyiral muslimin, kita ini hanya dituntut fakullun i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Sudah beramal saja, beramal saja, maka kalian akan dimudahkan dengan amalan itu. Fa amman a'ta wa taqwa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Kalau memang dimudahkan amalannya, kebaikannya, Allah akan mudahkan lagi ke sorga itu. Tapi kalau sudah disulitkan amalan ke sorganya, maka Allah sulitkan lagi menuju ke sorga. Boleh jadi dibelokkan ke neraka. Fasanu yassiru lil usra. Jadi kewajiban kita ini hanya i'malu, beramal dan beramal. Karena kita tidak tahu ujung amalan kita apa kan gitu. Karena Rasul yang mengatakan i'malu fakullun muyassar. Beramallah, karena setiap tiap kalian itu akan dimudahkan terhadap apa yang kalian amalkan itu. Lima khuliqalah, terhadap apa yang sudah kalian amalkan. Karena biasanya amal soleh itu akan melahirkan amal soleh yang lainnya.
sebagaimana dosa juga akan melahirkan dosa yang lainnya. Kalau kita sudah terbiasa melaksanakan sholat lima waktu, kemudian ingin meningkatkan dengan sholat sunnah duha, itu akan mudah. Ketika kemudian kita sudah melaksanakan sholat duha untuk meningkatkan amal soleh di malam hari, itu mudah. Kenapa? Karena sudah terbiasa dari yang wajib, ibadah siang, naik kepada ibadah malam, pasti akan mudah tuh. Kenapa? Karena ibadah itu melahirkan ibadah yang lainnya. Sama dengan maksiat juga gitu. Maksiat itu melahirkan maksiat yang lainnya. Orang kalau sudah gemar satu maksiat, pasti akan gemar kepada maksiat yang lainnya. Orang punya utang tak mau bayar, mulai dia berdusta. Mulai dosanya tak mau bayar utang, nambah dusta. Kemudian sudah berdusta, marah-marah pula sama yang orang yang dihutangi. Nah, timbul dosa yang marah-marahnya. Kemudian tambah lagi ngasut orang pula. Dia yang ngutang, dia yang gibah kawannya. Mulai ngerembet tuh dosanya kemana-mana. Dosa itu melahirkan yang lainnya. Makanya kalau seandainya orang sudah tua kok tidak bertobat, itu merembet dosanya itu. Akhirnya dia meninggal dalam kondisi suul khotimah. Tapi kalau sudah tua dia memperbanyak amal soleh, nanti amal soleh akan melahirkan amal soleh yang lain. Amal soleh yang lain melahirkan amal soleh yang lainnya. Akhirnya boleh jadi Allah tutup dengan amal soleh yang terakhir dia kerjakan. Kan alhamdulillah. Ya. Jangan menerka-nerka. Kapan tobat? Sudah 40 tahun nunggu 60 tahun Ustaz. Sudah 60 tahun kapan tobat? Nunggu haji Ustaz. Tak haji-haji pun. Ya. Sudah haji tak tobat juga. Jadi kepala sabung ayam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa di sini Allah ingin peringatkan kepada kita dalam surat ini tentang bahaya usia 60 tahun kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong beradab, berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,